Oh my God. Oh. All right. Ooh. Ooh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel NDTK. Oke, bagaimana kabar kalian? Semua baik-baik aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like. Oke? Like, comment, subscribe, and share. Tombol merah di bawah itu subscribe ya. Itu gratis, gratis banget. Dan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke? Kita akan ngeriak beberapa permintaan dari negeri jiran Malaysia. Wow, Malaysia. Ya, datangnya dari subscriber saya yang requestnya adalah Sampai Bila. Sampai Bila itu lagu dari siapa? Lagu dari siapa gitu? Ya, penyanyinya adalah Nisa Omar yang penampilannya kayaknya ini live ya. Penampilan Nisa Omar ini live di Malaysia sana. Kita langsung saja menonton videonya. Oke, makcik, pakcik, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Sampai Bila? Sampai Bila Nisa Omar? Saatnya kita reak. Seperti biasa, coba pakai kesi dulu. Kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1, and boom. Nisa Omar. Ini di acara ini ya, sama. Ini kayaknya acaranya tempat si Sufyan Suhaimi. Gua taruh linknya di sini nih. Gua udah reak itu Sufyan Suhaimi. Kali ini permintaan dari Malaysia lagi. Sampai Bila Nisa Omar. Dan lanjut. Ini bajunya lebar banget ya, itu gaun atau apa itu, lebar banget di atas pentas apa ini. Lanjut saja. Sampai Bila. Saya lagi menghayati lirik ya. Oke. My God. Dilepas. Gaunnya dilepas nih, lepas. Sendiri.
Oh, emosinya udah dapat nih. Suaranya keren ini. Oh, mukanya dibakar di belakang, keren banget nih. Latar backgroundnya tuh keren banget. Kesannya kayak membara gitu, emosinya. Habis belum? Misa Omar sampai bila. Itulah tadi penampilan dari Misa Omar. Oh my god, suaranya, emosinya dapet, power. Oh, power suaranya. Dan oh my god, background, suasana panggung keren banget. Dan emang karakternya kayak gini emang ya, cukurnya tuh kayak cukur laki-laki, kayak tomboy gitu cukurnya, rambutnya. Menurut saya sih keren sih, keren ini. Ini kayaknya saingan si ini ya, dia bersaing dengan si siapa namanya? Cuman suara si Misa Omar ini tuh modern menurut saya, modern yang maksudnya modern tuh keluar dari karakter Malaysia sendiri. Kalau si itu kemarin, si siapa namanya, Sufian Suhaimi itu kayak Melayunya dapat, dan keadaan memang keunikan dari Malaysia sendiri. Ini modern sih, kayak apalah, membawakan lagu yang go internasional sih suaranya nih. Suaranya go internasional gitu. Itu penilaian saya pribadi kan. Gua kan ngereak sebuah lagu, dan penilaian saya yang kayak gini. Bagaimana teman-teman yang udah nge-request ini, gua udah kabulkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kalau memang video ini menghibur. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Oke. Saatnya saya undur diri. Thank you next. Bye.